Nah, ini dia nih. Mungkin kalau melihat alat-alat ini, Mas Icuk bisa cerita. Ini adalah alat-alat ada apa ya? Ada ban sepeda, Iya. ada pompa, dan segala macam ini alat-alat lainnya Iya. nih. Ada cerita apa, Mas? Ya, yang jelas orang melalui alat-alat inilah bapak saya membesarkan saya, berjuang untuk membuat saya tetap bisa main badminton melalui ini. Jadi bapak saya dulu kan hanya seorang kalau dibilang calo sepeda, hanya karena dia keahliannya dia melakukan servis sepeda dari kawan-kawannya yang untuk dijual lagi itu. Dan pertama kali setelah bapak saya ke waktu itu dapat, mungkin dapat persen dari kawannya setelah menjual sepeda bekas, dia pulang-pulang dia bisa membelikan saya raket bekas. Jadi raket bekas waktu itu saya masih ingat harganya 3.200. Nah itu pertama kali saya bangga gitu punya orang tua saya dengan segala kesederhanaannya, dia masih ingin membuat anaknya senang. Ini bapaknya. Halo Bapak, silakan. Mau diperkenalkan Mas kepada ya. Ini orang tua saya, bapak saya yang membesarkan saya, yang berjuang untuk saya. Kalau nggak ada beliau, saya bangga sama beliau. Ya dengan semangatnya, dengan kejujurannya, dia bisa menghidupin anak-anaknya. Kebetulan keluarga saya ini ada 7 orang. Jadi saya sendiri juga tahu bahwa setelah saya sudah bisa juara, cara saya untuk membesarkan adik-adik saya, saya kebetulan didampingin istri saya. Istri saya lah yang kebetulan tahu saya nggak mau direpotkan, makanya istri saya lah yang nyekolahkan adik-adik saya sehingga sampai bisa menjadi sarjana, insinyur. Semuanya nah itulah tamat. Ya, alhamdulillah. Ini. Pak, ini. Masih ingat dengan alat-alat ini, Pak? Ini masih ingat nggak Pak sama alat-alat ini? Ya. Ini kan alat-alat sepeda yang dulu Bapak sehari-hari Bapak tekunin waktu saya masih kecil. Oh. Ya. Ya pada kamu masih kecil terus saya gilut ya memelihara belajar itu, belajar badminton, alat-alat sepeda ya, alat-alat apa untuk masa depanmu. Jadi saya memang saya harapkan saya meskipun bekerja sederhana apa, tapi saya dorongan anak saya supaya bisa menjadi pemain yang melebihi ke cuma itu. Saya sangat membanggakan anak saya, memang saya dukung sejak kecil supaya mereka bisa jadi pemain yang melebih berlebihan gitu. Oke, mbaknya belum diperkenalkan Mas. Ya ini kakak saya yang tertua, ini namanya Mbak Eni. Ini
kakak saya yang selalu membimbing saya, adik-adiknya juga memberikan support sama saya, apalagi waktu itu saya di Ragunan, saya di Jakarta, saya sering dinasihatin dia supaya saya bisa memanfaatkan kesempatan saya, supaya tidak mengecewakan pelatih saya, tidak mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayain saya. Dia selalu seperti itu. Waktu itu, waktu masih kecil gitu, waktu di Solo gitu, ini memang Bapak itu mendukung penuh supaya Mas Icuk ini bisa badminton. Mendukung sekali sama Suwardi, ibu masih hidup. Iya, soalnya itu sejak kecil kan sudah kelihatan kalau sudah punya hobi olahraga itu sudah kelihatan gitu lah, Mbak. Dan selalu juara ya waktu di Solo ya? Iya, waktu itu ikut Munadi Cup itu, waktu SD, langsung lulus SMP sampai SMA. Itu selalu menjadi juara. Iya. Dari situ udah terbayang belum, Mbak, kalau juara di Solo ini bisa juara di dunia juga gitu? Ibu, waktu itu ibu sudah yakin kalau nanti anak saya mesti jadi juara. Wow. Setelah jadi juara dunia itu, Mas Icuk langsung menikah. Iya. Ya, jaraknya berapa? Jarak saya 2 bulan. Setelah jadi juara dunia? Iya. Memang sudah diniatkan? Iya, ya, jadi nanti pada bulan Juli itu hari pernikahan saya yang ke-31 tahun. Lalu waktu itu sedikit flashback, bisa dibilang gelar juara dunia itu sebagai mas kawin ya, Mbak ya? Ya gimana ya, mungkin ya itu memang ada tantangan sendiri buat mungkin buat Mas Icuk gitu. Ya dia pernah bilang sama saya, kalau nanti katanya saya udah juara dunia apa juara All England, saya pasti nikahin kamu langsung, dia bilang gitu. Dan betul, 2 bulan kemudian langsung datang. Iya. Wow. Kita jeda dulu ya, Mas. Kami kembali saat lagi. Itu kan kadang-kadang kalau di asrama itu kan ada yang lewat jualan jambu, semuanya bisa beli. Mungkin harganya waktu itu cuma 1.000 rupiah. Tapi saya nggak punya uang.